peristiwa penemuan mayat itu sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Tengah, ada laporan masyarakat bahwa ada ditemukan mayat di Kampung Sikuale, Kecamatan Matir Sumpe, Kabupaten Pinerang, sehingga tim Inavis dengan beberapa anggota dengan pihak Polsek turun ke TKP dan ditemukan ada jenazah tergantung di rumah empang di wilayah kelurahan di wilayah Kecamatan Matir Sumpe. Dan posisi jenazah setelah dilakukan olah TKP dalam keadaan tergantung dengan tali tersimpul di depan dan posisi korban tangan terikat. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi untuk menemukan fakta-fakta atau adanya indikasi lain daripada penemuan mayat itu. Terus saat di lokasi itu jarak ditemukan mayat itu dari perkampungan itu ada berapa jauh sih? Jaraknya dari perkampungan dengan penemuan mayat tersebut kurang lebih 5 km. Dan posisi rumah itu dalam agak jauh dari perkampungan. Terus kemarin kan semalam kan ada juga kericuan di daerah situ. Apakah ada indikasi dari penemuan tersebut? Untuk saat ini kami koordinasi dengan pihak Polsek mengenai hal tersebut, adanya keramaian atau peristiwa pengerusakan. Kita juga dalami apakah ada kaitannya dengan peristiwa tadi malam penemuan mayat itu. Pak, ini kan sudah pendalaman, berarti apa sudah ada saksi yang dipanggil ini? Kita telah melakukan pemeriksaan saksi kurang lebih 4 orang, yaitu teman korban sendiri yang satu kos dan tetangga dari pihak tetangga menjual. Ya artinya ini kan ada lokasi pekerjaan daripada korban ini adalah penjual martabak, yang kami periksa juga ini adalah penjual es yang ada di bertetangga dengan usaha milik korban. Untuk identitas korban sendiri nih, orang berasal dari mana ini? Korban ini atas nama Tommy, umur 21 tahun, agama Islam, suku Jawa, asalnya di Brebes. Namun yang bersangkutannya sudah tinggal di Langai ini kurang lebih 2 tahun. Dan dia tinggal di rumah kontrakan. Untuk dimakamkan sendiri, diberikan ke kampung halaman atau bagaimana? Untuk saat ini kami sudah berikan kepada pihak keluarganya di Langa. Dalam hal ini temannya yang teman kosnya. Oh. Untuk hasil visum belum keluar ya Pak? Untuk saat ini kami setelah jenazah kita bawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan medis. Sampai saat ini belum kami terima hasil secara resmi dari pihak medis di Rumah Sakit Lasindra. Pak, kalau menjawab soal ada beberapa ganjilan saat ditemukannya mayat, bagaimana itu yang posisi tangan terikat, kemudian tali berada di depan, itu bagaimana? Ya, untuk kita memastikan apakah adanya indikasi bunuh diri atau tidak, itulah kita lakukan pendalaman dengan pemeriksaan saksi-saksi, maupun kita mengumpulkan bukti-bukti petunjuk yang berkaitan dengan penemuan mayat itu. Terkait misalnya ada dugaan apakah selain bunuh diri atau misalnya dibunuh, itu tetap menjadi atensi untuk penyelidikan? Inilah kita lakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ini bunuh diri atau ada indikasi lain. Oh, yang untuk penemuan mayat pertama itu siapa Pak? Masyarakat yang sementara melakukan kegiatan pemancingan atau mancing di wilayah itu sehingga menemukan ada jenazah atau ada mayat yang tergantung di rumah empang itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.